pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menang dalam pemilu sela yang berlangsung kemarin. Kemenangan ini membawa mantan wakil Perdana Menteri Malaysia ini kembali ke parlemen. Akhir-akhir yang dirilis polisi dan yang umum setempat, Anwar menangkan pemilu sela di kota Permatang Tau, negara bagian Penang. Anwar unggul mutlak atas sisanya Arif Syah Omar Syah dari Barisan Nasional. Pihak Barisan Nasional sudah mengakui kekalahan ini. Dengan kemenangannya, Anwar menyatakan siap untuk menjalankan reformasi dengan mengurangi pengaruh Barisan Nasional di pemerintahan. Menurut mantan deputi Perdana Menteri ini, reformasi akan mencapai puncaknya pada tanggal 16 September tahun ini. Pemilu sela di Kota Permatang Tau mendapat penjagaan ketat dari polisi. 4.500 personel diturunkan saat pencoblosan berlangsung. Thank you.